Ya pemirsa, akibat banjir usai diguyur hujan deras, dua TPS di perumahan Kembar Lestari Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Muara Jambi, terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Pencoblosan baru dimulai pukul 11 siang. Petugas di dua TPS, yakni TPS 37 dan TPS 38 di perumahan Kembar Lestari terpaksa memindahkan tempat pemungutan suara ke tempat yang lebih tinggi. Dua TPS yang berada di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro, Jambi ini terendam banjir hingga sepinggang orang dewasa. Pantauan Jek TV hingga pukul 10 siang proses pemungutan surat suara belum juga dimulai. Petugas masih sibuk memindahkan logistik pemilu. Proses pemilihan baru dimulai pukul 11 siang. Meski dalam keadaan banjir, warga tetap menggunakan hak suaranya. Kebetulan pemindahannya belum dimulai sih. Belum dimulai. Belum dimulai. Jadi ini sampai kapan? Jam 11-an nanti baru. Jam 11-an katanya. Ya. Jadi yang datang ke sini di data dulu atau tetap nanti pendataan? Nanti aja mungkin. Nanti pendataan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.